berjumlah 695. Jadi ranking pertama untuk kasus yaitu penipuan banyak 120 kasus. Yang kedua adalah curat dengan pemberatan 111 kasus. Kemudian yang ketiga adalah curanmor 8 kasus. Yang keempat adalah penganiayaan. Lima adalah persetubuhan dengan anak. Jadi ada 695 kasus dan 77% selesainya. Kemudian tahun 2020 terjadi penurunan jumlah tindak pidana. Jadi jumlah tindak pidana 446 tahun 2020. Dan yang ranking pertama adalah tetap penipuan banyak 69 kasus. Kedua adalah curat 50 kasus. Kemudian ketiga curanmor. Dan keempat penganiayaan dan persetubuhan dengan anak juga masih ada. Jadi terjadi penurunan sebanyak hampir 200 kasus. Penyelesaian kasus kita 71%. Kemudian untuk data terkait dengan narkoba, terjadi peningkatan di tahun 2019. Itu jumlah kasus yang berhasil diungkap 97 kasus, yaitu berupa ganja, sabu-sabu, dan obat-obatan lainnya. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan pengungkapan kasus sebanyak 99 kasus, yang itu ganja, sabu-sabu, dan obat-obatan lainnya. Kemudian terkait dengan data lalu lintas, bahwa terjadi penurunan laka lantas di tahun dibanding dengan tahun 2019. Jadi di tahun 2019 jumlah kejadian laka lantas 280, sementara tahun 2020 264 kasus. Itu juga dengan kerugian material yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan mengalami penurunan. Kemudian rekan-rekan perlu kita ketahui bahwa kemarin telah dilakukan upaya pengungkapan terhadap pelaku dari geng motor yang membawa senjata tajam yang sudah diungkap oleh Satreskrim maupun Satres Narkoba. Jadi pelaku-pelaku tersebut membawa senjata tajam menggunakan undang-undang darurat. Kemudian ada yang menggunakan sabu-sabu, ada sabu-sabunya juga dan bomnya. Kemudian dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba, dilakukan pengembangan di lapas Cianjur, kemudian dilakukan penangkapan terhadap oknum dari lapas, kemudian sampai saat ini masih melakukan pengembangan. Jadi sabu yang didapat itu sejumlah 49,20 gram bruto, jadi hampir setengah on. Jadi ditemukan dan masih terhadap tersangka dilakukan penahanan hari ini. Saat ini juga masih dilakukan pengembangan terkait dengan orang-orang yang menggunakan atau melakukan pengedaran narkoba. Jadi ada 4 tersangka yang tadi malam sudah dilakukan penangkapan, hari ini juga masih dilakukan pengembangannya. Jadi dari hasil tersebut bahwa diketahui bahwa banyaknya geng motor yang kami akan tidak memberikan ruang bagi geng motor jika mereka meresahkan ataupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kami akan melakukan penindakan. Pada umumnya kriminalitas di wilayah Cianjur mengalami penurunan terlihat dari laporan polisi di tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan. Pada intinya juga bahwa Kabupaten Cianjur dalam keadaan kondusif, mudah-mudahan di tahun 2021 akan mengalami penurunan jumlah kasus maupun jumlah tindak pidana. Terima kasih. Terkait oknum yang dilapas ini, modusnya seperti apa dalam menjual? Jadi bahwa yang ditangkap kemarin yang diketahui positif narkoba, kemudian diketahui bahwa ada dari lapas yang kemudian memasukkan sabu dan kemudian digunakan di dalam. Kemudian tadi malam sudah dilakukan pengembangan, itu dicek urin,
ternyata positif. Dari 4 tersangka tadi malam sudah dilakukan tes urin ternyata positif dan ditemukan hampir setengah on sabu-sabu. Berarti dari 4 tersangka tersebut satu salah satunya oknum sipir kemarin. Ya. Itu jaringannya dia penghuni lapas sendiri atau di luar? Luar. Di luar. Sengaja jadi pengunjung atau gimana? Nah, ada dari pengunjung juga, yang tadi baru diamankan itu dari pengunjung yang mencoba untuk memasukkan. Ada juga jaringan dari luar yang mencoba untuk masuk ke dalam. Jadi ada beberapa modus yang dilakukan untuk masuk ke dalam. Sipir juga dikelola oleh orang-orang kita berapa kali melakukan pengungkapan, ternyata larinya ke lapas. Jadi kita kemudian melakukan upaya paksa tadi malam, kemudian terbukti bahwa ada sabu dan juga orang-orang yang ada dalam lapas itu menggunakan terbukti dan adanya positif ketika dicek urin. Dan berarti aslinya baru sekarang ditangkap di dalam lapas ini atau memang di luar? Ya, di luar. Dan berarti artinya baru sekarang pengungkapan kasus di dalam lapas terbongkar? Ya, selama ini baru di Cianjur, baru kali ini pengungkapan terhadap oknum yang ada di lapas. Dan untuk lapas sendiri, ini melakukan aksinya apakah pertama kali atau sudah berapa kali? Kalau dilihat sih, dari ini sudah dilakukan lama, terlihat dengan barang bukti sabu ini, kita lihat sudah lama, yang mungkin baru terendus dan ada bukti yang kita miliki, yang kita lakukan penangkapan. Sementara, kami masih pendalaman dulu.